Ada ghafir, ada ghaffar, ada ghafur. Semuanya menunjuk pada nama Allah yang mengampuni orang berdosa dengan semua tingkatan yang berbeda-beda. Kalau dosanya relatif kecil, ghafir. Agak menengah, ghafar. Maaf, semakin terkumpul, ghafur diturunkan. Sampai manusia dipaksa, sebanyak apa sih dosamu? Kalau aku sudah turunkan nama yang paling tinggi untuk mengampuni semua dosa dan engkau belum taubat juga, berarti bukan aku yang salah, kata Allah. Kamunya yang enggak pengen berubah. Justru nama-nama ini menunjukkan kepada kita, Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Enggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik. Jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya enggak dibuka. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh.